Aryo 125 LED new. Dia enggak nyala ini. Kita cek ini. Nah, ini nyala nih. Nyala. Biasanya kalau ketika kita kontak, dia pasti ada bunyi cetak-cetak di relay. Namun ini enggak ada. Enggak ada sama sekali, tidak. Nah, ini relay bagian sebelah kanan 3 biji dia enggak nyala. Nah, ini udah kita ini dari yang punya motor mati nih. Ada mati total, enggak ada kecil sekali. Nah, di sini nih ada prosesnya ya, ada kabel juga. Bagian kabel. Nah, setelah komponen dua soket ini ada yang korosif ya. Ada kabel warna merah sama kabel warna hijau strip hitam nih. Nah, ini udah kita coba kan. Nah, ini udah mulai hidup nih. Coba saya starter. Oh, cuman di starter belum bisa hidup nih. Oh, standarin sampingnya. Sorry guys. Standar sampingnya masih. Nah, kita tes ya. Nah, cuman belum hidup nih. Bentar guys. Nah, kita tes sekali lagi ya. Nah, alhamdulillah motor ini udah bisa hidup kembali. Penyakitnya cuma ada di soket ini ya. Dua soket ada kabel korosif. Itu saja. Pada intinya motor ini mati total, yang keren mati total Vario 125 new. Kita cek kabel-kabel bagian ini, baru lanjut kemudian bagian soket-soket di bagian sini ya. Alhamdulillah motor udah bisa hidup kembali. Nah, ini mati lagi nih. Nah, di sini nih. Di sini gak ada yang kendor juga nih guys. Jadi soket-soket ini gak sempurna nih. Oke, itu aja. Jangan lupa like, comment, subscribe channel Tenyom Speed. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.